Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 31 Januari tahun 2024 ini Pelabuhan Sungai Kolah Kijang. Kapal Umsini bersiap memasuki dermaga Pelabuhan Sungai Kolah Kijang. Udah kelihatan tuh di kejauhan. Pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Hujan lebat di Pelabuhan Sungai Kolah Kijang nih, kapal Umsininya mau merapat ini. Kapal Umsin ini tiba dari Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, ini dermaganya ini. Mana petugas dermaganya lagi pakai jas hujan. Oke, petugas dermaga udah siap-siap posisinya. Tali buangan di bagian laluan telah dilemparkan. Sampai ke dermaga itu mau ditarik. Nanti tanggal 16 Februari kapal Umsin ini sampai ke Jakarta. Nanti selanjutnya akan melakukan docking. Jadi nggak ada kapal pengganti dia untuk rute yang ia jalani. Dimulai tanggal 17 Februari itu udah masuk docking ya. Kapal Pandu itu. Hujan terus mengguyur ini.
Kali buangan di bagian buritan siap dilemparkan. Tidak sampai. Nah, ini yang baru sampai nih kayaknya. Oke, mendarat sempurna. Oke guys, hujannya sudah mulai mereda ini. Oke, kapal mesin ini akan diberangkatkan besok hari Kamis 1 Februari tahun 2024 pukul 2 dini hari. Nah, begitu kalau menurut jadwal menuju Tanjung Priok, Jakarta. Besok. Oke, pintu untuk penumpang turun di deck 4 di lambung kiri kapal sudah dibuka. Tangga sudah didorong, siap-siap untuk dipasang. Sekarang pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat. Nah,
sebentar lagi semua proses sandar ini belum selesai. Jadi kabur ini rekaman kena hujan. Wah, itu buru TKD yang sudah naik ke kapal. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu di ruang tunggu sudah ada orang yang menunggu untuk berangkat besok ya.